Oke. Ini saya terima paket. Oh, segini kurang. Gini kali ya. Nah, segini baru oke kali ya. Lokasit. Bukannya pakai apa ini? Akhirnya yang jumur malah lagi lah. Located. Buka ya. Ini 20.000 nih packing segini. Wah. Dia pakai ini papan tipis. Located. Dangerous. Itu bahaya sekali. Tak boleh. Okey. Kemarin dari Solo ke Garut barangnya tak berubah. Terus beli dari Bandung oke, berfungsi sudah dipakai. Ini dari Surabaya. Surabaya. Sudah tidak tahu mana atas mana bawah karena tidak ada tanda yang penting begini saja ya. Berubahnya begini. Pas begini waktu ini masuk batangan. Terus yang ngirim itu dulu tebal. Oh iya, tebal. Lagi asan itu tokoh. Ini ada kabelnya. Kalau pemain dari Bandung gak ada kabelnya. Terus yang dari Klaten sama sekali gak ada kabel. Itu dipulang ini. Ini ada kabelnya. Rasanya ada gerinjel-gerinjel lagi. Cari selangnya supaya apa? Yang tak terima. Tunggu dong, cara dinyari selangnya ini supaya tidak robek terlalu parah. Jadi kalau ini bisa dipakai buat ngirim lagi. Kita kan beberapa malah pernah beli. Semua dapat daripada kiriman orang. Nggak mau jalan-jalan. Kan kalian nggak mau dan gede mas, gede. Bentuknya oke ya dibandingkan dari Bandung kemarin berantakan sekali. Cuma ini cara bukanya bagaimana ini? Tidak ada baut, mustahil nggak ada baut. Ini buat ini
Ini sikring yang suka keluar sendiri. Ngomongnya gimana caranya? Oke, agak kencang sedikit ya. Kayaknya dia kuncinya cuma satu doang. Bro, kok kasih tahu? Oh, ini nih di samping sini nih. Baut nih. Kita langsung buka saja ya. Langsung buka saja. Ini ada bautnya. Ini baut sudah dulu sih, jangan dipasang bro. Saya kalau baut begini sudah dulu ini nggak dipasang karena nantinya juga. Oke, nanti judulnya kita bikin beli UPS bekas Jokowi gitu ya. Ini tahun berapa ini? 2015, 10, 2015. 2020 habis baterai terdeteksi. Ini bodinya plastik. Yang kemarin bodi besi yang dari Bandung, yang dari Klaten itu bodinya juga plastik. Trafonya besar dia. Oke, begini bentuknya ya. Kita tahu ini enggak ada tulisannya. Langsung ke trafon yang positif apa yang negatifnya ini. Gue dapat tangan. Habis itu ada mungkin bekasnya di solder ini, solderan ini. Juga apinya ini kecil ya. Kalau dia bentuknya segini dan buat api besar. Tulisan baterai gitu ya. Transformer ini ke trafo. Oke ya, ini ke trafo. Ini CT. Nanti ada baterai plus baterai ini. Itu loh. Nah, saya posisinya begini.
Ya oke kayaknya sih. Kabelnya mana? Kabelnya di atas dulu ya. Cek dulu korek ya. Kalau sekarang ini kalau disentuh nih nyetrum nih. Kalau dipegang bisa mutar. Ini ketar. Ampernya kurang gede. Mana apinya? Mana api? Ini api. Api yang lama. Iwi, api jatuh. Tak kali begitu ya.
Ini aplikasi yang begini nih kalau sudah waktunya ini pecah ya, pecah aja tadi bawah terima pecah ya. Tapi ini pada bekas solderan di soket ya. Hampir sama dengan Power Pro ini, ada trafonya. Kalau yang kemarin tuh yang dari Klaten kan nggak ada trafonya ya, cuma inverter doang. Tapi trafonya kecil nempel di PCB sini, trafonya kecil nggak besar begini. Ede. Ini bautnya masih oke yang ini. Baut yang sudah agak selek taruh dalam. Bautnya masih. Udah segitu aja. Tapi enggak mahal ini.